Halo guys, welcome back to my YouTube channel. So di video kali ini aku bakal kasih tahu kalian cara membuat video slow mo part, nggak tahu ini part berapa, yang penting ini video slow mo nya itu sangat mudah dan tidak tanpa harus mengedit, dan ini langsung kita bisa buat video slow mo nya guys. Ya, jadi kalian sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe di bawah, like buat aku dan share ke sosmed kalian, dan jangan lupa juga follow IG aku Hilman Discover di, silahkan cek di deskripsi. Oke jadi kalian cek terlebih dahulu, ini kan ada kamera punyaku, ini ada mode video dan ini memang punyaku udah ada gerak lambatnya, tapi kalau buat HP kalian yang belum gak ada gerak lambatnya, tenang aja, kalian bisa tonton aja video ini. Jadi caranya itu kalian masuk ke Play Store atau kalian bisa download di link deskripsi. Aku udah siapin di link deskripsi ini untuk Android. Jadi aku nggak tahu ini cara membuat video slow mo part berapa. Kalian klik aja footage kamera. Oke, jadi aku menggunakan footage kamera, jadi kayak gini aplikasinya. Ini bukan hanya untuk membuat video slow mo, kalian juga bisa untuk menggunakan untuk foto. Jadi caranya sangat mudah, kalian klik aja footage kameranya. Oke, jadi itu di sini. Oke, jadi kita contoh, kita masuk aja ke footage kameranya. Oke, jadi ini sebagai contoh aja, ini bisa ada foto, ada buse slow motion. Oke, ini. Oke, ini udah ada fitur kamera slow motionnya. Jadi di sini kalian bisa mengaktifkan flash, dan kalian bisa mengatur exposure auto enable. Itu kalian coba aja membuat video slow mo nya. Kita tunggu. Oke, jadi setelah itu kalian bisa buat video slow mo nya dan kita lihat hasilnya. Jadi